mata isteri kamu ketika kamu ditahan. Tetapi sektor lebah tu langsung tidak ada empati, langsung tidak ada simpati. Saya berada di mahkamah Gua Musang. Mungkin mereka yang zalim akan terus royak bahawa air mata ini air mata yang diupah. Apalah, kita tengok sendiri esok. Air mata ini air mata mereka sendiri yang menangis kerana suami mereka, adik mereka yang diremang selama 2 hari. Pada kerajaan ataupun siapa sahaja yang terlibat, ingatlah doa orang yang zalim akan diabulkan, insyaAllah. Sama-samalah kita doakan supaya mereka yang zalim ini akan jatuh, insyaAllah. Jangan biarkan tangisan ini sia-sia. Untuk sahabat semua, kita kena ada hati, hati kita sebagai manusia. Kalau kita tak ada hati, bagaimana kita samalah seperti binatang. Apa yang mengesalkan adalah pada tahun 2016 mereka telah dizalimi oleh kerajaan Parti Islam se-Malaysia. Apa masih ingat ketika mereka ditahan di dalam lokap, isteri-isteri orang asli ni menangis di luar. Kami datang daripada Kota Baru bersolidariti kepada orang asli ni. Tahniah kepada mereka yang masih kekal dengan perjuangan di mana Pakatan Harapan bersama dengan perjuangan ini. Di antara pimpinan yang terawal masuk pada hujung Disember 2016 adalah presiden kami sendiri, yakni Tuan Haji Muhammad Sabu, bertemu dengan orang asli. Hari ini kita kecewa melihat mereka dipergunakan oleh parti penunggang agama. Mereka mungkin lupa, tetapi saya tidak akan lupa kepada orang asli yang masih nak undi Parti Islam se-Malaysia. Maka kamu sedang menjahanamkan tempat tinggal kamu sendiri. 2 hari lepas ketika sahabat kita pergi berkempen, ada lori hampir setinggi dekat 4 meter. Orang asli lari bertiara takut jatuh kayu balok ketika saat berkempen. Hei orang asli, ketika saat berkempen, lupakah kamu bagaimana penghinaan daripada Datuk Muhammad Ammar? Beritahu bahawa kamu kalau meninggal dunia, tanam di atas pokok. Lupakah kamu kerajaan zalim ini yang tidak pernah mendengar pun suara kamu? Hari ini konon-kononnya ingin jadi penentu. Tahukah kamu kekalahan daripada calon Barisan Nasional ini mungkin tidak memberi kesan kepada kamu, tetapi ianya akan memberi gambaran mesej kepada Parti Islam se-Malaysia. Mereka akan terus berkuasa, kezaliman ini akan diteruskan. Memberi kemenangan pada PAH pilihan raya kecil ini kepada orang asli, kayu balok tempat kediaman kamu akan terus dimusnahkan oleh mereka yang tidak pernah pun insaf. Mereka turun jumpa orang asli yang ini kenapa? Hanya kerana nak undi semata-mata. Kita 2016, 2017 kita bersama, bahkan Nash kita angkat sebagai calon Pakatan Harapan ketika pilihan raya 2018. Kenapa? Kita serius ingin bersama dengan orang asli. Kepada orang asli, ingat balik air mata anak kamu, air mata isteri kamu ketika kamu ditahan. Tetapi sektor lebah tu langsung tidak ada empati, langsung tidak ada simpati. Ingat, kalau kamu mengundi juga mereka, samalah kamu sendiri menjahanamkan tempat tinggal kamu.